senyum-senyum. Sepertinya udah aman sekarang. Cintai. Yang bukan saya loh, bet sama cas. Jangan bilang ini makanan beli dari luar. Sama cas, reception. Dia nahan beban rasa bersalah selama 19 tahun, tapi gak pernah bisa ngomong sama kamu. Karena dilarang sama papanya sendiri. Aku pengen kamu bahagia. Dan tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih. Dan di sini terlihat ya begitu perhatiannya Pak Jeffrey ya, supaya Novia mau makan dia pun membelikan makanan dari luar yang begitu enak. Dan di sini ternyata Novia mengetahui hal itu ya, karena di sini rasa masakannya enak banget, nggak kayak masakan rumah sakit. Dan di sini juga terlihat ya bagaimana jahatnya keluarga Pak Samsul, kini mereka malah berencana untuk mencelakai keluarga Pak Arjuna. Simak terus kelanjutannya bersama Shiva Family. Terima kasih.